Paano na dyan pikirakin na rin nyamuk? May nyamuk ini. Nyamuk. Pokoknya kakak mau pergi sudah nih. Ya, kakak pasti mandi happy situ. Seperti biasa. Ah. Oh, sudah-sudah. Ini kakak sudah mau pergi. Tapi Nona juga agak cepat. Nanti kakak terlalu lama menunggu juga. Ya, hati ini kan. Ya, jangan kakak om kakak malu nanti. Ah, sudah ya. Dah. Oke. Ada telepon dari Nona Ayu. Aina Arja jual gorengan ke sana. Gorengan itu pasti tetap jual, tapi Tante Bro kan harus mengerti tos. Saya pun hati kan sudah terlalu kering, sudah lama ini kan tidak pernah ketemu Nona Ayu kan, saya punya perasaan mulai ya mulai kerinduan begitulah. Hoi, saya tanya, ini harus jual gorengan ke Sonde? Tetap jual, Len. Tapi saya pulang dari latihan dulu. Saya pergi coba mengkomunikasi dengan Nona Ayu dulu, dia bagaimana. Nanti saya pulang, goreng tetap ini saya jual. Tapi yang ini pancar kemarin jangan potong dulu, he. Saya punya, nanti saya punya persen habis. Sonde, ini pancar sudah tumpuk. Ini kali potong memang sudah, teh ini bahaya. Mau dia begini lama ini gorengan macet. Kalau gorengan macet itu udah mati, lu mau? Iya, tapi potong rasa-rasa toh supaya saya ada pegangan sedikit di saku untuk pakai traktir Nona Ayu toh. Maksud Tante Broken ini sungguh tegang yang kepada saya. Tante Broken macam tidak pernah mudah saja bagaimana. Kalau yang mau berada dengan perempuan mau makan puji, nah saya mau tekor, persetan. Tapi orang yang biasa kita pun langkanan dong itu bilang, Tante Broken ini kalau ini jangan pakai minyak bekas yang jelantan, pakai minyak baru, dia pun rasa kurang pas. Heh, lu pernah lihat di mana orang jual gorengan pakai ini minyak baru, sempat minyak jelantan? Ayam, kan kita kan harus menjaga dia punya citra rasa di pelanggan punya mulut. Toh, kalau tidak nanti lo tidak mau beli lagi, tidak nol besar sama-sama, ya. Jaga citra rasa, minyak goreng seharga naik mati mampus. Itu bukan alasan. Kalau minyak goreng harga naik, dia punya gorengan juga harga naik, toh. Kalau lu mau kasih gorengan dengan harga 2.000, di timur di Sabang mau beli, ha? Oh, gorengan, nanti sebentar baru kita pembahasan, karena ini saya sudah sampai di penjam ini untuk mengunjungi Om Petrus. Karena Om Petrus sudah mengangankan saya punya muka, dia ingin memandangnya. Kami dua mau bersendagurau dan bercengkrama, he? Om Petrus Pak Ana. Pokoknya tahunya itu gorengan nanti habis semua, terima makan untung itu sudah makan untung melintan metono. Ayo. Halo Nona Ayu. Ini hari jadi latihan ke tidak? Ampet terus. Ini yang kakak doke. Orang tidak ada. Ayo. Hola. Ampet ayo. Orang tidak ada. Ayo. Halo kakak. Iya. Cari siapa? Kakak cari Ayu? Tidak tadi yang cari tapi tidak cari lagi. Mana kakak duduk sudah? Nona yang duduk sama kakak aman di bawah juga ini, di bawah juga saat ini. Ini Nona ini siapa? Saya. Iya. Satuan rumah Tuan rumah berarti Ayu punya apa? Ayu punya kakak. Oh, Ayu punya kakak. Pantas kelihatan dari ini kemukaan ini agak saling baku kait. Hanya, ini memang Ompit. Ompit, kenapa kau punya anak cantik semua? Begitu. Kami dua bapak biasa berbeda. Bapak ini muka macam lampu gas. Terus kakak ini siapa ya? Saya ini Ayu punya kawan latihan, saya kami dua bahan hitam sama-sama. Habis saya juga merangkap gitu kelambau di sini. Saya juga RT, hanya orang sudah
ini pecat baru-baru ini makan uang bantuan. Oh, jadi kakak ini mantan PRT di sini? Iya. Terus dengan Aipu kawan latihan juga? Iya, tepat sekali. Terus kakak ada perlu apa dengan Ayu? Saya dan Ayu ini kan kami dua kan teman satu perguruan tuh. Ban hitam sama-sama. Hanya saya punya agak hitam merege. Kami dua ini hari mau melatih anak-anak dong tuh. Ini kalau saya kalau melatih tidak ada dia, saya punya ilmu agak menurun. Tapi nona juga ban hitam kak, bisa tuh? Tidak kak, saya tidak latihan, saya tidak ban hitam. Tapi saya pintar masak kakak. Nona pintar masak juga he? Iya kakak. Memang ini kakak tadi mungkin ini api tunjuk Tuhan kak. Secara tidak sengaja tadi Tuhan telah menggerakkan kakak pun kaki untuk datang ke sini karena sudah terlalu lama kakak ini mencari pendamping sebelah kiri yang pintar masak. Kakak mau cari apa yang di sebelah kiri ya? Ini maksud yang di sebelah ini karena kakak ini biasa kan kakak foto habis taruh di Facebook, taruh di mana-mana toh. Jadi orang sering tanya, kok foto sendiri terus, kapan ada yang di sebelah? Itu maksudnya kalau kakak foto lagi, sudah ada teman yang di sebelah begitu. Oh, kakak mau cari teman untuk foto gandeng? Iya, supaya mau tempel di akte nikah. Ya, kalau nona tidak keberatan, kita mau foto memang ini hari juga baik. Kakak tidak perlu yang terlalu sempurna, yang penting putih, cantik, seksi, yang seperti begini. Iya, terserah kakak, Su. Kakak, tapi Ayu belum pulang. Kalau Ayu tidak ada juga, tidak apa-apa. Nona jangan pikir akhirnya ada nyamuk. Nyamuk ini. Nyamuk, jangan sekali-sekali kau mendewili aku ya. Pas foto saja belum kami cetak ini. Kakak, Ayu kayaknya masih lama baru pulang. Iya. Nanti Ayu datang sebentar baru saya kasih tahu ya, kalau kakak ada datang ya. Iya. Kalau gitu kakak, nanti sebentar datang kembali ya. Iya. Ya jangan lupa ini pas foto. Gorengan. Nona, gorengan mau? Gorengan apa kak? Ini ada bermacam-macam ragam dan jenis. Ih kakak nih minyak goreng ada mahal juga kakak buat gorengan. Ini tidak pakai minyak nona, ini kakak rebus. Berarti rebusan dong bukan gorengan kakak. Kakak ini goreng sedikit pakai minyak ini apa celantan? Ih kakak berarti saya tidak makan. Dan semuka bajarawat, apalagi pakai minyak jelantah. Oh, kalau ini yang pakai minyak sedikit dan jelantah. Kalau yang ini tidak, kakak sudah tahu supaya. Karena kakak juga suka nona yang permukaannya. Duduk sana nona. Ini tamu yang suruh duduk di tuan rumah. Lihat ini. Ini kakak bikin spesial untuk si baju hitam, rok kuning yang paling seksi. Ya? Ini satu berapa kak? Ini kakak tidak jual, ini kakak bikin spesial untuk nona, ini makan gratis. Tapi nanti nona Ayu datang jangan kasih tahu ya bilang kakak kasih ini di nona. So nona Ayu dia orangnya sangat pencembur, nanti saya jadi enak. Ya? Nona ambil tempat ya? Tunggu ya kak. Iya. Aduh. Korengan! Wah, ini piring terlalu kecil. Kan papa kan saya makan banyak-banyak. Nona ambil ini bakar cicak sa. Senang ada bakar cicak biar begini sa kak. Pilih sendiri kak. Nggak pilih sendiri sa. Kakak yang ambil sa. Saya yang ambil ya. Oh ini siapa sa bakal lap tangan dulu ha. Tapi ini nona jangan ini betul kakak ulan he. Jangan sekali-sekali kasih tahu ini nona ayu itu yang bahaya. Kalau Om Pit kasih tahu pergi, saya tidak terlalu takut Om Pit ini, ya. Iya. Omong-omong kakak lupa ini kan kita belum perkenalan. Nona pun nama siapa?
Oh iya, lupa. Kakak dok tadi sudah tanya, nak. Jangan jawab dulu namanya. Saya belum dijawab namanya. Nona tolong mencicipi dulu ini gorengan ini. Apakah enak di mata, enak di lidah juga ya? Nona pun nama siapa? Biasa di rumah dong panggil saya Widya. Widya. Wih. Dia aku pun. Es kakak punya nama siapa? Kakak punya nama ini sudah tersohor di segala dunia dengan nama yang tidak baik. Kalau nama terlalu bau. Biasa dipanggil James. James. Iya. Jengkel memang aku. Gorengannya, Kak. Iya, Kakak juga. Senang sekali. Nanti besok Kakak datang lagi di sini bisa, he? Bisa. Wah, Nona jangan bosan-bosan menerima aku, he? Oke, Kakak lanjut ini menjual dulu ini. Gorengan ini, he? Kakak tadi bilang sudah menjual, ay. Yang ini tidak jual kali ini, jual kembali sudah, he? Ini Kakak nih. Iya. Dah. Ya, hati-hati, Kakak. Iya. Kakak itu pagar. Aman, santuy. Ini tekor 50.000 memang ini. Tante Broken biar cek kasih mati saya ini. Ini hobi ini menghancurkan betul ini. Hah, aku orang yang sudah habis, Kak? Habis, saya bawa pintari ini, orang baku rampas gorengan ini. Dia pun keranjang sampai dia mau kestinggal. Keranjang dong kestinggal tuh lu gila mengkali. Keranjang ada taruh di dapur. Nah, terus dia pun uang? Uang tenang saja. Tante Broken kan harusnya tanya, tadi berkunjung pergi di Om Pit pun rumah itu bagaimana, ketemu Om Pit kah, bagaimana. Oh betul-betul, tadi ketemu Ayu ke mana? Tadi saya pergi ini. Pergi panggil-panggil lah, Om Pito, Ayu, Om Pito tidak keluar, Ayu juga tidak keluar. Tapi yang keluar datang, dia punya kakak perempuan, aduh, lebih mengkilat dari Ayu. Dia punya badan itu, pokoknya alus-alus saja lah. Tahu toh, kalau lombok alus itu dia punya pedis bagaimana. Oh, saya dengar-dengar juga begitu. Bilang Ayu pun kakak yang baru datang, iya. Lebih cantik dari Ayu. Itu yang saya heran ini. Om Piti muka puruk beri parung tadi cantik. Tadi resep apa? Dia punya resep itu dia pernah cerita di saya. Tapi Tante Broken jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini kita dua saja yang tahu. Dia bilang harus ini sering makan ikan lele. Pantas anak ini licin semua macam ikan lele. Terus selain ikan lele ikan Om Piti juga harus. Dia bilang dia ini masih muda sering makan diu, akawilan, boek juga, dan ikan tawes. Heh, kalau itu sekarang, kok itu barang juga ada makan, masih panas begitu Ju? Ya karena memang Tante Broken makan sendiri, tidak ini kasih dia Om Broken, barang itu dia punya menurun itu dari mulai dari pohon. Kalau dia punya pohonnya lurus, dia punya akar juga akan mengkilat. Tapi kalau dia pun pohonnya sudah terputar, akar lanjut turun datang kiritin semua. Makanya lihat Atono itu, persis. Baju merah. Lu sen usah rambang deng saya. Hah, terus lanjut sudah itu Om Pit panah ke mana? Oh iya. Setelah kami dua perkenalan, dia sorong tangan, saya sorong tangan pigi. Dia bilang dia pun nama Widya. Oi, anak orang kalau nama begitu licin mengkilat. Nyamuk tadi nyamuk pas singgap di dia punya paha begini, saya juga. Nyamuk datang, saya taruh begini ini. Saya, nyamuk belum kena, saya pun tahan sudah meleset di luar. Itu saya kira apa? Itu belum apa-apa, itu kan baru perkenalan. Akhirnya ini kakak mulai oman pi oman datang, dia mulai nyaman. Dia mulai kasih tahu, kakak, kita masuk pi dalam saja. Kami udah masuk pi dalam. Masuk pi dalam, pigi. Lombok dia keluar 1 kilo datang, kakak aduh kulik sudah. Lombok kulitin tangan dong ini. Lombok juga biji besar tahu. Terus saya ulik, baru aku dikasih keluar yang bawang lagi. Bilang mau bikin bumbu, kasih rompong acara keluar bang. Air mata duduk, saya.
Oh, jadi ceritanya Lupi jadi pembantu di situ. Wah, itu belum, ini tambah lagi. Ulik bumbu habis itu, kakak langsung cuci tangan bersih-bersih. Kami dua sambil cerita bercengkerama, dia mulai kasih tahu bahwa dia terpana dengan saya punya kegantengan laki-lakian. Biar macam saya dia belum pernah lihat. Kebetulan dia juga sudah terlalu lama hidup sendiri. Saya juga ungkap sudah ya, aku padamu, dia juga pada saya. Om Pi datang keluar. Hantam kau. Jangan salah, ini kali tidak begitu. Dia keluar, dia duduk baik-baik, baru dia omong. Kakak Duki, jaga saya punya anak perempuan baik-baik. Ya, bapak tidak terlalu berharap yang terlalu sempurna, yang penting ganteng sudah cukup, baik hati, orangnya mau kerja keras, setia. Ya, terus yang terpenting adalah bapak punya supi kepala dengan rokok satu bungkus itu pagi siang malam. Sudah, lu stop semua yang itu sudah, karena Om Pi tidak begitu, lu hanya tipu saja. Sekarang saya penggorengan mana, berantem sudah. Tadi ini gorengan semua ada 100.000 toh? Hmm. 50.000 yang ada di sini. 50.000 tadi saya taruh di saku sebelah begini, saya lewat sampai di ini apa Om Nicu punya rumah ini, anjing satu tumpuk dong. Dua emburu saya ini akan saya lari jungkir balik itu. Saku juga loban, saku loban ini. Uang lompat keluar saya sampai sini baru saya tersadar 50.000. Saku lo bang, saya pesan terlupa tak mafia tu pas 50.000 saya kasih untuk anak tu.